Selanjutnya ada Hyundai Atos ya. Platnya AB warna silver, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini Hyundai Atosnya, matic penggeraknya tahun 2002, harga dibuka 46,5 juta. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi belakang untuk Hyundai Atosnya tampak. Selanjutnya di depan kita ada Toyota ya, Toyota Veloz. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak juga ya. Untuk Toyota Veloz-nya dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Untuk keterangannya di sini Veloz-nya 1500 cc ya. Tahunnya 2016, harga dibuka 164 juta. Penggeraknya matic, platnya AB, original siap pakai. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Harganya 164 juta, tahun 2016, 1500 cc untuk Veloz-nya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda Jazz warna grey ya, abu-abu, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Nah, untuk keterangannya mari kita cek ya. Keterangannya Honda Jazz-nya IDSI tahunnya 2006, harga dibuka 89 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Siap pakai, terawat, bersih. Orisinil ya. KM low. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Kemudian di sebelahnya ada Toyota Kijang kotak Grand Astra, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Grand Astra-nya harga dibuka 54 juta nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Mesin jos, interior ori, interior ori ya. AD asli tangan kedua. Nah, kondisi dari bodi depan dan bodi samping sebelah kanan tampak. Selanjutnya di sebelahnya ada Suzuki Karimun ya. Platnya AB warna merah. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak. Untuk keterangannya mari kita cek. Suzuki Karimunnya wagon R, tipenya GS ya, manual. Tahunnya 2015-16, harga dibuka 83 juta nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada Suzuki Swift warna merah marun, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Swift-nya tahunnya 2008, harga dibuka 90 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Itu kondisi dari bodi belakang tampak. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda City ini ya. Oke, mari kita cek nanti Hondanya, warna grey, platnya AB ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Untuk keterangannya di sini Honda City-nya facelift ya. Tahunnya 2012, harga dibuka 125 juta. Nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Tanya unit sama test drive, nego-negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di unit tersebut. Kondisi dari bodi belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Suzuki Carry Pickup warna hitam, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Suzuki Carry Pickup-nya tahunnya 2010. Oke. Harga dibuka 68 juta nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi lantai baknya juga tampak ya. Dan kondisi dari bodi penutup bak belakang tampak juga. Selanjutnya di depan kita ada Toyota Avanza Barong ya, platnya AB warna silver, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah
kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Avanza-nya tipenya G ya. Barong AB Bantul, harga dibuka 128 juta nego-nego, bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kondisi dari bodi bagian sebelah kanan tampak. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak juga ya. Oke. Selanjutnya sebelahnya ada Suzuki Carry. Selanjutnya ada Daihatsu Espace. Pickup platnya A warna putih. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan sekilas tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini mari kita cek Daihatsu Espace pickupnya, harga dibuka 27,7 juta. Untuk tanya unit sama nego bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Kondisi dari unit Espace pickupnya tampak. Dan kondisi dari bodi penutup belakang tampak juga ya. Selanjutnya di belakangnya ada Suzuki Carry pickup, platnya AB warna putih. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari pintu bagian kanan tampak ya. Untuk keterangannya di sini pickup Suzuki pickupnya harga dibuka 65,9 juta. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Kemudian untuk kondisi dari baknya tampak, lantai baknya tampak ya. Kemudian lantai bak belakang, penutup bak belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Isuzu Panther ya, platnya AB warna biru. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Isuzu Panther-nya tahunnya 99, harga dibuka 65 juta. Bisa nego-nego, bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Untuk kondisi dari bodi belakang tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Selanjutnya di depan kita ada Honda Jazz ya, warna merah. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari platnya AB ya. Keterangannya di sini Honda Jazz-nya tahunnya 2014 ya. Tahun pertama. Nah, untuk harga berapa ini? 175 juta ini ya. Bisa kredit, nanti tanya kredit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, apa? Yang penting tahu unitnya dulu. Oke, mungkin di video-video sebelumnya ada nomornya untuk unit ini. Mungkin yang tertarik. Nah, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Selanjutnya di belakangnya ada Daihatsu Taruna, warna grey, platnya A ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Untuk keterangannya di sini mari kita cek Toyota Taruna-nya sudah injeksi ya, tahunnya 2004. Tahun 2004, harga dibuka 61 juta. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada Honda City warna biru, platnya AD. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini mari kita cek Honda City-nya bergeraknya matic, tahunnya 2004, harga dibuka 65 juta. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Di sebelahnya ada Toyota Kijang kapsul ya, warna silver, kondisi dari bodi depan dan samping sebelah kiri tampak. Keterangannya Toyota Kijang kapsul tipenya LSX, tahunnya 2004, bensin, harga dibuka 74 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Di depannya ada Honda Strip warna hitam, kondisi dari bodi belakang tampak, platnya AB ya. Platnya AB, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga. Oh, ini ada juga. Kita lewati aja. Nah, di sebelahnya ada Suzuki Karimun, platnya AB warna silver. Kondisi dari bodi depan tampak. Perangannya mari kita cek.
Karimun Estilo tahun 2009 harga dibukaan 66 juta. Masih bisa nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Untuk Karimun Estilonya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke, untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Daihatsu Xenia warna hitam, kondisi dari bodi depan tampak platnya AB. Keterangannya di sini Xenia-nya ya. Mari kita cek. Mari kita cek di sini. Xenia tipenya LI. KM-nya berapa nih? 50 ribuan tahunnya 2007 ya. Untuk harga 78 juta. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Okay. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Selanjutnya bodi bagian belakang. Kita cek. Tampak ya. Selanjutnya di belakangnya ada Daihatsu Grand Max pickup warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak. Untuk keterangannya di sini mari kita cek ya. Grand Max-nya 1500 cc standar ya, tahunnya 2009. Harga dibukaan 63 juta nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Pajak hidup, kiri hidup ya. Platnya AA untuk Grand Max pickup-nya. Kondisi seperti tampak. Ya, kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Tampak ya. Nah, selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Untuk baknya, lantai baknya mari kita cek. Tampak ya. Untuk Grand Max pickup-nya, untuk kondisi lantai baknya. Oke. Selanjutnya di belakangnya ada Toyota Avanza. Platnya B warna apa ya? Coklat kemasan ya. Kondisi dari bodi depan tampak, platnya B ya. Kondisi dari keterangannya mari kita cek. Keterangannya di sini Avanza tipe G tahun 2005 harga dibuka 78,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Nah, kondisi dari bodi belakang tampak juga. Nah, ini untuk keterangannya. Oke, selanjutnya di belakangnya ada Daihatsu Xenia Barong ya. Platnya AD warna grey. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini mari kita cek. Xenia-nya tipenya X ya, tahun 2016 manual, harga dibuka 127 juta. Double airbag. Eko sama tanya ini bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Suzuki Karimun Estilo, platnya B warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Suzuki Karimun Estilonya tahunnya 2008, harga dibuka 57 juta. Neko-neko bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke, kondisi dari bodi belakang tampak juga. Selanjutnya di belakangnya ada Mitsubishi Pajero. Platnya B warna merah ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Di sini keterangannya Pajero-nya tahun 2014-15 harga dibuka 288,5 juta. Pengereknya Matic. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Untuk unit Pajero-nya tipenya exit ya. Kondisi dari bodi belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ini dijual ini. Nanti kalau meminat dengan mobil ini bisa menghubungi nomor ini ya. Enggak ada keterangannya ini ya. Keterangannya cuman nomor saja. Nanti kalau berminat menghubungi nomor yang tertera ya. Nomor yang tertera sudah dicantumkan di kaca depan gitu ya. Nah, kursi dari bodi belakang tampak. Di belakangnya ada Mercy
warna hitam, platnya H. Kursi dari bodi depan tampak. Kursi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Tahunnya 2005, mercinya harga 115 juta. E200 kompresor ya. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi belakang. Nampak ya.